fikir balik. Oh, Pakcik Zainal janganlah memarah Pakcik Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, member-member semua, jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey. Okey, baiklah sahabat-sahabat semua. Ini ada permintaan daripada sahabat kita, subscriber kita. Keluarga besar Nohas TV 100K. Salam 100K. Okey, katanya apa? Kak Shima, semalamlah kalau tak silap kakak, semalam dia ada masuk, katanya Kak Shima, cuba Kak Shima react daripada channel Pak Cik Zainal Abidin Tahir mengenai makro dan mikro. Apa benda tu? Apa benda? Lalu langsung kakak langsung kakak search dalam YouTube dalam channel beliau, iaitu Zainal Abidin Tahir di sini. Okey, jangan lupa subscribe tau. Pak cik ni dulu masa saya react, waktu itu subscribernya 68 orang saja. Sekarang sudah 5010 orang sudah subscribe. Alhamdulillah, dah tahniah Pak Cik Zainal. Subscriber Pak Cik dah makin naik Pak Cik ya. Okey. Jom kita react salah satu kontennya yang bertajuk bicara tentang infra makro dan mikro. Apa itu? Apa itu makro mikro? Tak tahu saya. Jadi kalau tak tahu kita belajar. Tak tahu mending aja kita belajar ya kan? Okey, mari kita belajar sama-sama. Apa itu? Okey. Kita tak pakai headphone lah. Headphone dah habis bateri. Lupa nak cas. Kita dengar begini sajalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cik. Kita bawa kepada kepulauan Nusantara yang cukup luas 5,400 kilometer dan fikir negara yang satu besar daripada jaraknya daripada Kuala Lumpur ke Qatar. Daripada Kuala Lumpur ke Tokyo. Wow. Bolehkah kita beritahu pada satu tempat tu kat dalam teruk, di tempat yang lain teruk juga. Di mana seluruh 5,400 kilometer tu semua keadaannya kelam kabut. Boleh tak fikir balik? Tu saya banget kata bawa fikir. Tu saya cakap ada daerah kaya, ada daerah miskin. Miskin. Itu lumrah. Lumrah lah kan. Macam saya Pakcik marah ni, serius ni. Saya duduk bilang di kawasan sebelah timur sana. Di mana cengkih, pala, kopra, ikan tuna yang besar-besar, di mana nelayan yang dibantu oleh pemerintah menangkap ikan tuna. Dan sekarang tidak heran kalau Indonesia jadi pengekspor ikan tuna terbesar di dunia. Masyarakat miskin. Nelayan dia miskin. Mana ada nelayan miskin? Fikirlah. Fikirlah kan. Jadi tak payahlah saya nak berdebat. Kalau kita kata kawasan ni teruk, jalannya hancur, itu salah siapa? Salah kepala desa. Salah kepala desa. Dia dah dibagi dana untuk memperbaiki jalan-jalan di desa. Itu namanya dana desa. Saya pun tak tahu. Baru tahu Pak Cik. Baru-baru ni yang adakan dana kecamatan. Dana kecamatan. Dana tu terus ke Pak Camat. Pak Camat yang menguruskan. Dan selalunya dia akan bagi direct kepada Pak Camat, dan Pak Camat akan uruskan pembangunan jalan atau apa-apa sajalah yang diperlukan oleh kecamatan. Tapi sayangnya semasa COVID-19 dia tidak berjalan mulus lah, sebab duit dana tu diarah ke bantuan COVID-19. Sama juga dana desa. Dana desa banyak dihabiskan untuk membantu COVID-19 lah. Jadi selama 2 tahun COVID berlaku, ada tak kita dengar cerita yang pelik-pelik lah, cerita yang tidak sedap mata-mata dengar, telinga dengar. Apa cerita tu Pak Cik? Bantuan-bantuan, lebih bantuan untuk rakyat hidup dibantu. Kalau tak ada mana okey lah. Lagi satu, di Indonesia ni tidak berapa friendly pada pelabur. Ini ada sebabnya lah.
kalau kita friendly pada pelabur, dia akan masuk dalam segala bidang. Misal kata kita kalau nak buat infrastruktur ataupun kita nak buat pembangunan kan, di mana dia masuk mendanainya kan. Ya, kita fikirlah ada sisi buruk, dia ada sisi baiknya. Jangan kita fikir sisi baiknya kan. Itulah pemerintah Indonesia berhati-hatilah untuk mendapatkan dana daripada pelabur-pelabur asingnya. Bukan sembarangan. Berhati-hati mungkin ya. Mungkin dia kontrol separuh daerah tu dibuka kepada pelabur, separuh daerah tu dia tutup. Ya kan? Sebab sebagai satu negara yang punya hasil yang banyak kan, takkan semuanya ni nak bagi pada pelabur. Yalah, betul. Pemerintah sendiri pun boleh buat ya. Tapi slowly but surely lah. Itu saya cakap. Selama 22 tahun suatu pemerintah, dipastikan rakyat semua cukuplah, cukup bantuan pertanian, bantuan subsidi kan. Tapi terlalu banyak subsidi yang dibuat untuk menjaga keamanan lah, untuk menjaga yang rakyat tu hidup tenteram lah. Tapi bila subsidi banyak dibagi kepada pertanian masa tu, yang akibatnya kepada infrastruktur diabaikan. Ya. Maka selama 22 tahun suatu pemerintah seolah-olah infra tu tak dibangun. Itulah kita dapat selama 22 tahun di pemerintah, jalan-jalan di Sumatera, jalan-jalan di Kalimantan, jalan-jalan di bahagian timur, terutama Flores kan. Hancurlah masa tu. Jadi untuk mengimbangi selepas krisis moneter, krisis keuangan tahun 97-98. Ya, saya ingat. Di mana rupiah jatuh. Ringgit pun jatuh masa tu. Jadi selama 5 tahun selepas krisis moneter, Indonesia tidak punya banyak uang lah untuk membangun. Hanya semasa Susilo Bambang Yudhoyono memerintah. Jadi dalam keadaan terpuruk lah masa tu kan, dia harus naikkan gaji pegawai-pegawai negeri lah. Dan dilakukannya memang bagus. Selama 10 tahun dia meminta pegawai negeri jadi bertambah makmur, gaji bertambah besar. Tiba masa Jokowi Dodo. Bapak Jokowi? Jokowi lah. Di mana jalan-jalan di seluruh pelosok Indonesia tu banyak yang hancur. Dia konsentrasi kepada pembangunan. Jalan-jalan. Jokowi bapak pembangunan. Di mana jalan-jalan di Indonesia tu dibangun dalam waktu dia mula memerintah. Dan konsentrasinya pada tu. Dan cuba bayangkanlah, di tangan dia highway atau jalan tol. Jalan tol bertambah 2000 kilometer. Wow. Jalan Trans Papua tu hampir-hampir siap. Ya, dan nak siap ya. Jalan perbatasan antara Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara kan. Jalan di perbatasan tu hampir-hampir siap. Hampir siap, okey. Saya tak berapa pasti lah, tapi saya rasa hampir-hampir siap. Itu satu kerja nyata Jokowi lah. Dan tiap-tiap desa dibagi dana desa. Dana desa ni dibagi kepada kepala desa memastikan yang segala jalan-jalan yang hancur di kampung-kampung tu, di desa-desa tu dibangun. Jadi kalau jalan desa tu tidak mengikut standard yang dimahukan oleh pemerintah pusat, maka Pak Bupati atau bukan Pak Bupati, kepala desa tu dalam keadaan in trouble. Kerana dipantau oleh penduduknya sendiri. Dalam masalah kalau tidak buat bekerja. Sebab dia sudah bagi wang kepada kepala desa. Itulah sikit-sikit sebanyaklah tentang apa yang saya tahu tentang jalan-jalan yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Ya, selama 20 tahun suatu pemerintah, dipastikan rakyatnya hidup tenang, tapi wang banyak habis pada subsidi. Subsidi pertanian, subsidi padi, macam-macam subsidi kan. Tapi dia tidak konsentrasi kepada infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik Zainal.
Terima kasih Pak Cik. Okey. Pak Cik ni sesuatu lah kan. Ha, setiap ceruk bumi Indonesia tu dia tahu. Ada yang kata dia ni dulu masa muda suka berpetualang ke Indonesia. Lepas tu cakap dia ni seorang pensyarah dulu, dosen, pernah jadi dosen di Universitas Indonesia dulu, di salah satu universitas di Indonesia lah. Dan banyak lagi cerita lah. Ada yang kata pun Pak Cik ni reporter. Kebetulan dia juga beristeri dengan orang di Malang, Jawa Timur. Gitu. Ya, itulah sedikit sebanyak daripada pengalaman Pak Cik Zainal ini. Kita tahu dah. Okey. Pada era presiden ini dia lebih memberatkan apa? Presiden ini dia beratkan apa dan presiden ini dia bangunkan apa? Begitu. Jadi semuanya pembangunan itu akan berjalan step by step, langkah demi langkah, sehingga menuju kepada proses pemajuan ataupun proses kemajuan negara itu ataupun negara Indonesia. Okey, faham. Okey, itulah yang Pak Cik cakap apa, makro mikro, mikro makro, lebih kuranglah. Faham Pak Cik. Terima kasih kerana berbagi informasi ini kepada kita semua dalam channel YouTube Pak Cik, iaitu Zainal Abidin Tahir di sini. Jangan lupa subscribe ramai-ramai ya. kita akan dukung Pak Cik Zainal punya channel sehingga 100,000 subscriber. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, itu sahaja daripada saya, Shima. Salam ketemu lagi di reaction yang seterusnya dalam Nohas TV. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dah.